Berikut ini cara untuk yang namanya mengubah keyboard HP Itel ataupun Tecno ke settingan awal atau semula. Jadi ada beberapa pengaturan yang bisa kalian cek. Pertama, kalau kita sudah mengubah ke keyboard yang lain yang kita download lewat Play Store, itu bisa kita pilih ke awal. Seperti ini, buka pengaturan. HP Itel atau Tecno-nya pilih sistem. Di sini ada bahasa dan language. Bahasa language sudah masukkan. Dan dia ada keyboard virtual. Nah, bisa kalian lihat kalau keyboard ini, kalau kalian tidak pakai lagi keyboard yang pernah kalian pakai, kalian matikan seperti ini. Sisakan keyboard yang ingin kalian pakai atau keyboard bawaannya. Ini dia pakai Google Keyboard yang bawaan. Jadi tidak bisa dimatikan. Ini untuk memilih keyboard kembali ke awal. Tapi kalau kalian ingin reset keyboardnya, pengaturan keyboardnya, itu bisa seperti ini. Nah, keyboardnya kan seperti ini. Kalau di Google Keyboard, kita pilih icon gear ini atau di sini cek icon roda gigi. Di sini dia tidak ada opsi reset. Jadi solusi resetnya itu kita lewat menu ini. Di bagian pengaturan lagi, pilih atau cari aplikasi, manajemen aplikasi yang ini. Cari daftar aplikasi, kemudian cari keyboard atau Google Keyboard. Nah, yang ini. Terus cara resetnya itu pilih di bagian penyimpanan. Nah, di sini bisa kalian ada hapus penyimpanan. Nah, ketika kita hapus data aplikasinya, otomatis dia reset ke awal. Jadi semua keyboard kalau kita ingin meresetnya itu harus hapus datanya. Nanti kalau kita cek lagi setelah kita reset, dia akan kembali ke awal. Nah, seperti ini. Seperti kita baru beli HP. Tapi itu tergantung kalian mau reset keyboard yang mana. Untuk memilihnya yang default atau yang standar dan meresetnya. Silakan dicoba.